Assalamualaikum dulur, jumpa lagi dengan saya Yunge. Saat ini Yunge mau membuat brongkos daging sapi. Bahannya adalah ini daging sudah direbus, ini kacang tolo ataupun kacang merah sudah direbus, kemudian ini krecek ataupun rambak, ini tahu pong, ini cabai rawitnya, kemudian ini bumbunya ialah bawang merah, bawang putih, cabai merah, garam, dihaluskan, kemiri, kemudian dikasih keluak ataupun keluak, dikasih ini daun jeruk purut, lengkuas, jahe, kemudian ada daun serai. Ya, kita mulai yuk. Kita panasin apinya. Biar panas dulu lur ini lur. Masukin bumbunya. Ya. Bumbunya lur ini lur. Nah. Luwak nikmat sekali. Ini masakan khas Jogja lur. Brongkos daging sapi. Kemudian masukin kacang tolonya. Kacang tolo masukin lur. Masukin lagi daging sapinya. Nah. Daging sapi lur. Masukin lagi ini tahu pong. Nah, tahu pong. Kemudian ini dikasih daging sapinya ini rebusan, ini airnya di untuk kuah lur. Nih. Masukin sini lur. Nah. Jadi direbus bumbu-bumbunya bahan-bahannya bersamaan dengan kuah daging sapi. Nanti ada anunya lur. Kasih nanti apa itu namanya? Santan. Diamkan lur sampai mendidih. Rongkos. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.